Pada hari ini 24 kita prosesnya adalah kunjungan visit ke lapangan, yaitu ke Phil Arun yang dimotori oleh Pertamina Hulu Energi NSO. Kita mendapatkan kesempatan untuk mengikuti segala prosedur dari entry meeting. Kita ikuti entry meeting di mana prosedur-prosedur dalam keselamatan dan kesehatan kerja yang mereka jalankan untuk proses masuk ke dalam plane seat yang mereka punya. Kemudian kita berkunjung ke industrinya, ke MCR atau istilah kita juga bisa CCR, cargo control room atau control room, di mana di sana kita dapat penjelasan bagaimana proses gas atau minyak yang kemudian dihasilkan dari NSO, di mana sumurnya ada di offshore yang kepunyaan dari Pertamina Hulu Energi. Dari situ di kontrol kita bisa lihat, kita belajar terutama dari migas community, mereka banyak belajar, banyak melihat, dan ya alhamdulillah kita juga dapat ilmu yang sangat luar biasa dalam proses pemisahan minyak, air, dan gas, di mana melalui yang sangat piping yang sangat luar biasa, dan tadinya kita disuguhkan bagaimana proses itu semuanya. Dari MCR kita pindah ke jetty, kemudian kita diajak keliling Arun, di mana ada 6 tren yang ada, yang sekarang hanya tinggal 1 tren yang beroperasi, sedangkan 5 yang lainnya sudah lama tidak beroperasi karena gasnya yang sedikit, tidak banyak lagi. Kemudian kita diajak ke jetty, dan di jetty kita lihat bagaimana pelabuhan yang luar biasa indahnya dan bagus, dan kita juga sekali lagi ayo kita sama-sama mendukung industri hulu migas nasional untuk lebih maju dan bergerak untuk lebih banyak mengetahui bagaimana proses-proses industri hulu migas, supaya kita kenal secara dekat tentang bagaimana produksi minyak, pengambilan minyak, produksi, dan kemudian penyaluran minyak, dan sampai ke kita menjadi konsumen yang dirasakan sangat luar biasa. Terima kasih. Mudah-mudahan perjalanan kami dari acara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan perjalanan visit kami ke plant seat Pertamina Hulu Energi NSO menjadi ilmu bagi saya, bagi migas community semuanya, bagi kawan-kawan semuanya, dan bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.